bertempat di Gedung Olahraga Desa Bandasari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, kegiatan pelantikan pengurus BPD dilaksanakan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Muspika Kecamatan Cangkuang dan Banjaran, Kepala Desa, BPD, PKK, para tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. Jajaran Muspika Kecamatan Cangkuang dan Banjaran mengungkapkan bahwa dengan terselenggaranya pelantikan pengurus BPD yang baru, pihaknya berharap para pengurus BPD yang baru dilantik dalam melaksanakan tugas serta kewajiban sebagai mitra kerja dalam membantu pemerintahan desa Bandasari lebih ditingkatkan. Sebagaimana dalam arahan tadi atau dalam penyampaian saat kami sampaikan, dasarnya mohon kepada BPD yang sudah dilantik untuk menjalankan tugas sebagaimana seharusnya, sebagaimana mekanisme yang ada, sebagaimana amanat yang dibebankan. Tentunya mitra dengan kepala desa dalam kedudukan yang sama sesuai peraturan perundangan yang ada, dalam keseharian bekerja bagaimana memonitor perjalanan kepala desa dalam menjalankan tugasnya. BPD tidak aneh, BPD harus tetap dalam posisi menjalankan tugasnya sebagaimana kehendak aturan. Begitu. Saya selaku dan amil di wilayah Kecamatan Banjaran, Cangkuang, dan Cimau sangat apresiasi barusan ada pergantian BPD. Mudah-mudahan BPD sama kepala desa bisa bersinergis lagi seiring sejalan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah desa Banjaran. Ya, yang saya sampaikan, saya mewakili Kapolsek Banjaran, mungkin saya Panit Bima 1 Polsek Banjaran. Selamat kepada BPD yang baru. Mudah-mudahan ke depan BPD yang baru bisa bersinergi dengan kepala desa sesuai tupoksinya di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2016. Masih di tempat yang sama, pengurus BPD yang baru dilantik mengungkapkan, sebagai mitra kerja, pengurus BPD siap bekerja sama dengan pemerintahan desa dengan baik. Juga berharap kepada seluruh masyarakat, berbagai aspiratif bisa langsung disampaikan hingga pihaknya bisa mengemban amanah tersebut dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita hadapi, apa yang kita kerjakan, selamanya mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu sukses. Kepada seluruh masyarakat Desa Bandasari, dimohon untuk jangan sungkan-sungkan untuk memberikan saran, masukan, kritikan, bahkan informasi yang mau disampaikan kepada pemerintah Desa Bandasari untuk selalu menyampaikan kepada kami, supaya kami bisa lebih aspiratif, dapat menampung segala yang diinginkan oleh warga masyarakat Desa Bandasari. BPD Desa Bandasari, Kecamatan Cangkuang, berjuang untuk maju. Yes! Dari Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Agus Ber mengabarkan.